Pemirsa, komunitas penggemar Vespa Tanah Air tidak terhenti hanya koleksi Vespa tahun 90-an. Sedikitnya, produk baru yang masuk ke Indonesia membuat kembalinya penggemar produk kendaraan yang memiliki desain unik ini. Secara tidak langsung, menumbuhkan nilai solidaritas dari berbagai kalangan dan pencinta Vespa. Ketut Sudiarse atau akrab dipanggil Ketut Bloh yang merupakan pemilik bengkel Vespa, menjadi salah satu dari sekian penggemar Vespa yang intens melakukan perbaikan atau reparasi khusus kendaraan roda 2 khususnya Vespa. Dari bengkel yang penuh dengan bagian-bagian Vespa, menjadikannya tempat ini sebagai camp, memupuk rasa persaudaraan antar penggemar Vespa. Tak terkecuali komunitas yang disebutnya FOSL Bali atau komunitas Family of Scooter Bali. Ketua FOSL Family of Scooter Lover Bali, di mana anggota saya di Vespa ini sebanyak 42 orang. Jadi kenapa saya senang Vespa, kenapa saya terjun di Vespa? Karena saya melihat Vespa ini rasa persaudaraannya sangat tinggi. Mungkin buat kami ada perbedaan antara klub Vespa dengan geng motor, Vespa dengan klub-klub motor yang lain, sehingga kami merasa lebih nyaman berada di klub Vespa. Terus terang saja dengan semboyan Vespa, satu Vespa sejuta saudara, dimanapun, kapanpun, kalau kita ada persoalan tentang Vespa, terutama teman-teman Vespa, pasti selalu ada di antara kita. Misalnya, kita dalam hal kerusakan di jalan, dilihat saja oleh teman-teman kita, teman-teman Vespa terutama, pasti mereka berhenti. Nah, ini yang membuat kami bangga, kami senang bergabung di klub otomotif Vespa ini. Saat ini, komunitas Vespa di Bali menempati tempat khusus di hati para pecinta Vespa. Selain mendapatkan kegembiraan, juga bisa memupuk rasa persaudaraan antar penggemar. Dan tak sedikit pula pengalaman, Anda membeli produk Vespa dan menggunakannya, maka Anda secara tidak langsung dalam persaudaraan dan komunitas Vespa. Rasa persaudaraan antar pengguna Vespa ini dapat dirasakan begitu kental di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Bahkan anggota komunitas yang berbeda, namun sama-sama pengguna Vespa akan saling membantu ketika ada pengguna Vespa yang mengalami masalah di jalan. Kenapa saya kok senang Vespa? Karena Vespa itu dari dulu banyak yang suka, terus terutama sekali kalau pada saat kita itu mogok di jalan itu jaminannya pasti ada yang nolong. Itu salah satu kelebihannya. Tapi kalau masalah ngomongin masalah kekurangan atau apa ya permasalahannya ada di Vespa itu, ya selama ini saya nggak pernah mengalami, kecuali kalau lagi ban kempes, ya ada bocor, itu aja. Tapi kalau masalah mesin, kayaknya Vespa is the best lah.
Salam antar pengguna Vespa yang berpapasan di jalan raya juga menjadi hal unik lain yang membuat persaudaraan pengguna Vespa menjadi hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan komunitas kendaraan bermotor lain. Merek motor yang berasal dari Italia ini cukup beruntung di Indonesia. Mereka memiliki penggemar fanatik, terutama klub Vespa klasik di berbagai kota di Bali maupun di Indonesia. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Ini masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi di Yui Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramas ya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah hati. The New It Bulaga Indonesia. Senin sampai Jumat jam 8 pagi. AmTV. Pesen juri sih cuma satu. Mama, ya. Jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh Allah. Mama, jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa? Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. AmTV. Jam 6 pagi di AmTV bersama saya, Lapar.
wisata selama ini hanya kebanyakan dilakukan pada objek wisata alam. Meski di Bali banyak hal itu bisa ditemui. Namun, tahukah Anda wisata yang satu ini? Cukup menarik dan sangat cocok dijadikan tempat melepas lelah sambil bercanda dengan kupu-kupu Bali. Ribuan kupu-kupu berterbangan dan sesaat berhenti untuk mengecap nektar bunga di Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Sebagai upaya pelestarian kupu-kupu Bali agar tidak punah dari permukaan bumi, di tempat ini dapat Anda temui beragam jenis kupu-kupu. Sejumlah wisatawan mengaku kagum dan senang dengan keberadaan kupu-kupu ini. Di tempat ini kita juga bisa menyaksikan kupu-kupu jenis Troides helena, Vindula erota, dan Cetosia hipsia di antara rimbunan daun pohon bintaro. Menurut sang pengelola, Kus Wirata, sampai saat ini belum ada komplain dari para turis setelah berjalan-jalan di taman. Mereka bisa menyaksikan ribuan kupu-kupu di taman ini. Setiap hari jumlah pengunjung selalu meningkat karena lokasinya strategis dan tidak jauh dari Denpasar. Pengunjung Kemenuh Butterfly Park saat ini didominasi turis dari Eropa. Selebihnya adalah pengunjung dari masyarakat lokal atau siswa sekolah yang ingin mengetahui proses metamorfosa dari seekor ulat menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu adalah jenis insekta yang paling cantik sehingga patut dijaga keberadaannya. Dikunjungi oleh tamu asing, karena hampir tamu-tamu yang datang ke sini itu adalah mereka yang memang cinta dengan serangga ini. Karena mungkin di negara mereka kupu-kupu itu sangat jarang bisa ditemukan di alam bebas. Sebagian besar pengunjung yang datang ke Kemenuh Butterfly Park ini adalah didominasi oleh wisatawan dari Australia. Nah, itu Pak. Spesies sebenarnya kita baru memiliki kurang lebih 13 spesies yang hampir semuanya endemik Bali, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa saya mau fokus dulu ke kupu-kupu lokal Bali. Tak hanya cantik secara fisik, kupu-kupu juga memiliki beberapa kelebihan. Antara lain, memiliki jenis spesies hingga ribuan. Proses metamorfosa tergolong lengkap. Tidak beracun, saling hidup harmonis dengan jenis spesies lain, dan selalu berbagi dengan yang lainnya. Saat ini di Bali, ada ratusan spesies kupu-kupu yang makin hari kian berkurang jumlahnya. Perubahan habitat alam membuat kupu-kupu tidak memiliki ruang gerak untuk berkembang biak. Lokasi Taman Kupu-Kupu Kemenuh ini memiliki lahan 5 hektar. Sedikitnya ada 1.500 kupu-kupu dari berbagai jenis yang berterbangan dengan bebas. Menurut seorang pengunjung, Vivi, asal Jawa Tengah, berwisata di tempat ini selain terhibur dengan banyaknya kupu-kupu yang tidak ditemui di alam bebas, berwisata dengan menikmati kupu-kupu yang terbang, tapi kita juga bisa melihat proses budidaya dari telur terus menjadi kepompong dan berubah lagi menjadi makhluk yang cantik bernama kupu-kupu. Bagi saya ini rekreasi sekaligus edukasi yang luar biasa. Jadi sangat dianjurkan untuk siswa sekolah bisa ke sini untuk belajar proses langsung dari pelajaran IPA ya. Kalau menurut saya demikian.
Dia juga mengetahui cara kupu-kupu berkembang biak dari telur hingga kupu-kupu dewasa. Setelah menikmati perjalanan bersama ribuan kupu-kupu Bali, banyak wisatawan yang berharap suatu hari nanti mengulangi lagi pengalaman mengesankan ini. Nah, Anda pasti tertarik dengan tempat yang satu ini? Tidak ada salahnya untuk mencoba apa yang Anda tidak ditemui di alam bebas lainnya. Thank you.
Pemirsa, menggeluti dunia sanggar sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Seakan dunia seni yang terpendam di dalam jiwanya menjadi spirit dalam membangun kebudayaan yang dirintisnya melalui sanggar. Melalui sanggar Surya Art, nama sosok Anak Agung Suarsana sudah melekat, khususnya di Desa Kedonganan. Dia menyebut menggeluti dunia seni sebagai salah satu pengalaman paling menarik dalam perjalanan hidupnya. Dengan ingatan yang masih terjaga, pria kelahiran Kedonganan, 5 Oktober 1970, kemudian mengungkap berbagai kegiatan berkesenian yang sudah dikenal oleh para tokoh seniman yang ada di Bali. Saya sendiri Anak Agung Adi Suarsana sebagai pengelola sanggar Surya Art yang ada di Desa Adat Kedonganan. Jadi kegiatan saya di selain dari sanggar, saya ada sebagai pengelola perusahaan antara lain restoran dan spa. Nah, itu kegiatan saya setiap hari. Jadi kegiatan sanggar saya sendiri dari seni dan tabuh sering sekali kita tampil di restoran di Nusa Dua, di hotel-hotel juga di daerah Nusa Dua, Kute, Sanur, bahkan sampai kemarin kita diundang ke ISI Solo untuk mengisi 24 jam Solo Menari dari sanggar. Kalau kegiatan sanggar yang lain, kita juga sering mengisi acara di ada salah satu tempat, ada ulang tahun, ada odalan di masyarakat juga, kadang-kadang di tempat desa lain juga sering kita tampil dalam hal untuk mengisi acara seperti mendukung acara Bonres Inovatif seperti sekarang, STI, Celekondong Mas, Bumi Mekar, nah itu saya sering dukung, dan yang lain juga. Dan kalau kegiatan yang lain dari sanggar, kita sering juga berkecimpung di perusahaan yang kita kelola sendiri, itu di pesisir pantai Kedonganan juga kita punya perusahaan ikan bakar yang namanya Matahari Kafe dan satu lagi spa yang ada di Nusa Dua namanya Dewi Pertuna. Nah, di sanalah kita sambil bekerja dan sambil mengisi waktu dengan mengisi acara-acara sebagai penari dan penari. Bagi Anak Agung Suarsana, menggeluti dunia seni adalah nafas hidup. Hampir semua bidang seni sudah pernah dia lakukan. Dan dia didedikasikan untuk dunia seni, mendukung berbagai kegiatan dan sektor terutama di sektor pariwisata. Semenjak belajar seni perdalangan di Sekolah ISI Denpasar, namanya sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan seni baik itu seni tari, tabuh, bahkan mendukung sejumlah acara yang digelar oleh sejumlah seniman. Lebih dari itu, dia komit kuat melestarikan budaya Bali terutama lewat sanggar yang dibangunnya, tepat di pekarangan rumah yang memiliki luas sekitar 1 hektar. Minat dan bakatnya di dunia seni itulah yang mengantarkannya berkecimpung juga dalam hal seni hiburan yang ditampilkan juga di restoran dan kafe di Kedonganan.
sanggar seni yang didirikannya, banyak kalangan antusias merespons seni yang disumbangkan ke tempat lain atau ke tempat diadakannya seni yang mendukung kegiatan upacara. Peminat seni di sanggarnya berasal dari berbagai kalangan. Dari situ, tak sedikit peserta didik di sanggarnya pun diterima sebagai duta seni. Anak Agung Madeswarsana tak hanya berkutat di sanggarnya saja. Berkat keahliannya di berbagai sektor, dirinya juga berhasil mengelola sejumlah tempat usaha yang dirintisnya sejak usahanya kecil. Usaha yang dia geluti seperti usaha restoran, spa, dan kafe. Selain urusan tari, anak Agung Madeswarsana pun punya keahlian memainkan wayang dan menjadi pemain dalam penokohan Calonarang. Bapak tiga anak ini tetap optimis meneruskan kebudayaan leluhur dengan tetap mempertahankan seni di balik perkembangan dunia seni yang berkembang. Menurutnya, meneruskan upaya ini dengan tetap berharap semua dukungan agar seni dan kebudayaan Bali tetap ajeg. Sih cuma satu. Mama, ya. Jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh Allah. Mama, jadi harus konsentrasi. Betul, Abah. Jangan ngajak ngomong mulu, apa? Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat tujuh turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. AmTV. Ya lapar.